kembali bersama saya di Raw Figure. Hari ini kita akan membahas gurita terkecil di dunia. Jenis-jenis hewan di dunia ini sudah banyak sekali, dan mereka dikenal karena keunikannya, seperti karena racunnya, umurnya, dan sebagainya. Tetapi hewan berikut ini terkenal karena ukurannya yang kecil dan juga lucu. Penggambaran hewan laut yang satu ini kerap didominasi kesan misterius yang menyeramkan. Selain karena penampakannya memang jarang terlihat di laut dangkal. Octopus wolfi adalah spesies gurita kecil di dunia. Telah ditemukan sejak tahun 1913 dan langsung diklasifikasikan pada tahun itu juga. Proses klasifikasi ini sendiri tidaklah mudah dan memakan waktu bertahun-tahun. Dengan panjang hanya 1,5 cm, ia dapat diletakkan di satu jari Anda. Octopus wolfi biasanya ditemukan di Samudra Indo dan juga Pasifik. Hewan ini mempunyai masa hidup yang relatif singkat dan beberapa spesies hanya hidup selama 6 bulan. Reproduksi merupakan salah satu sebab kematian wolfi. Wolfi jantan hanya bisa hidup beberapa bulan setelah kawin. Dan gurita betina mati tidak lama setelah bertelur. Kematian itu disebabkan kelalaian gurita untuk makan selama sekitar 1 bulan sewaktu menjaga telur-telur yang belum menetas.